Akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti, sebanyak 67 pasien DBD atau demam berdarah dengue dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sejak bulan Januari hingga Maret ini. Hingga saat ini, 59 pasien sudah diperbolehkan pulang, sementara 8 pasien lainnya masih menjalani perawatan oleh tim medis. Sebagian besar pasien adalah anak-anak. Sementara itu, dari data Dinas Kesehatan Tulang Bawang, total pasien demam berdarah dengue di Tulang Bawang mencapai 115 warga yang tersebar di 15 kecamatan. Sakit Umum Daerah Menggala sudah merawat 67 kasus dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, sampai dengan hari ini. Untuk yang sudah pulang itu sebanyak 59, dan yang masih dirawat itu masih 8 orang. Ada korban jiwa nggak? Korban meninggal? Korban meninggal alhamdulillah tidak ada. Pencegahan kasus demam berdarah juga diperlukan peran serta masyarakat, di antaranya dengan melakukan 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.